Video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Wajitu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah pagi ini kami di kebun keluarga. Jadi ada varietas salur 2 yang tumbuh secara baik dan alhamdulillah ini insyaallah juga akan menjadi percontohan untuk masyarakat sekitar. Bagaimana memberiakan lombo atau cabai salur 2 yang tepat. Jadi ini alhamdulillah ini panen terus dan kita juga bisa lihat ya bagaimana merahnya merona yang bertanda bahwa cabai ini sehat dan insyaallah ini akan bermanfaat bagi kaum ibu-ibu tentunya ya utamanya dalam mengentaskan persoalan yang ada di dapur gitu. Jadi kalau selama ini ada yang berpandangan bahwa cabai itu sulit untuk dibudidayakan, kali ini kami sampaikan itu tidak benar ya. Sepanjang kita ingin merawatnya dengan bagus, kemudian memberikan nutrisi yang baik pula, yang sempurna bagi tanaman, insya Allah kita akan mendapatkan produk-produk cabai atau tanaman cabai yang optimal pertumbuhannya. Ini lahannya sangat sempit sekali, jarak tanam juga hanya sekitar tidak sampai semeter ya, sekitar 70 cm saja kalau kami tidak salah ini. Dan alhamdulillah pertumbuhannya bagus dan pemupukannya juga kita mengkombain antara pupuk organik yang berasal dari feses ayam layer yang kering dan juga kita berikan sedikit pupuk organik dari apa yang diciptakan oleh produsen-produsen sendiri. Ya, adapun kalau untuk pupuk kimianya palingan kami menggunakan pupuk urea atau NPK saja dan alhamdulillah ini sangat memuaskan. Mungkin informasi ini bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya silakan simak YouTube kami Muhammad Irwan Balung untuk informasi pertanyaan dan peternakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.